Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Arik Iqbal Faizal, alumni SMPN 4 Pakenjeng, tahun 2009, angkatan keempat. Kami mau mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang mana telah mendidik dan membimbing kami, serta mengantarkan kami ke pintu kesuksesan. Alhamdulillah, kami sekarang berdinas di Komando Daerah Militer 4 di Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan tak lupa, kami berpesan kepada adik-adik tercinta, tetap semangat belajar, patuh dan taat kepada Bapak dan Ibu Guru, serta tanamkan jiwa disiplin kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Semoga kelak adik-adik menjadi orang yang sukses, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, alma mater sekolah tercinta, serta berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Rifai Ramdhani, alumni SMP Negeri 4 Pakenjeng tahun 2010. Saat ini saya bekerja di Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Batalion Amplopor Kompi 4 Garut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya sehingga mengantarkan saya menuju kesuksesan. Dan tak lupa kepada adik-adik yang sedang menuntut ilmu, gapailah cita-cita setinggi-tingginya supaya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak lupa menghormati Ibu dan Bapak Guru karena merekalah yang telah memberikan ilmu dan jasa kepada adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mandela. Saya alumni SMP 4 Pakenjeng angkatan kelima. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat guru-guru tercinta karena dulu sudah memberi saya ilmu serta pengalaman yang begitu luar biasa bermanfaat sekali bagi saya. Semoga Ibu Bapak Guru diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah. Kesan pesannya menjadi alumni SMP 4 Pakenjeng, saya bersyukur sekali karena di sana saya banyak belajar, menemukan hal-hal baru, serta menemukan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi pesannya buat adik-adik, selalu bersemangatlah dalam belajar dan manfaatkanlah organisasi yang ada di sekolah. Karena dengan adanya organisasi, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, bisa menemukan hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang akan bermanfaat sekali buat kita di masa depan. Semangat terus SMP 4 Pakenjeng, semoga semakin jaya dan semakin sukses, serta melahirkan generasi muda alumni SMP 4 Pakenjeng yang lebih bermanfaat serta berkualitas dan mampu bersaing dengan pelajar-pelajar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Milanur Hikmah. Saya alumni SMP 4 Pakenjeng angkatan 7 atau lulusan tahun 2012. SMP 4 Pakenjeng merupakan satu sekolah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Namun peserta didik SMP 4 Pakenjeng maupun alumninya mampu bersaing dengan anak-anak yang berada di perkotaan, baik dalam akademik maupun non-akademik. Saya sebagai alumni di sini hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru dan staf SMP 4 Pakenjeng atas pengabdiannya, atas dedikasinya, atas semangatnya kepada peserta didik SMP 4 Pakenjeng. Semoga Ibu dan Bapak Guru selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat memberikan pendidikan terbaik untuk peserta didiknya. Dan untuk adik-adik, tetap semangat raih mimpi kalian dan semoga apapun cita-cita yang kalian harapkan bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesi Fitria. Saya alumni SMPN 4 Pakenjeng angkatan kelima. Saya aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SMPN 4 Pakenjeng yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman kepada saya sehingga alhamdulillah pada saat ini saya dapat meraih cita-cita saya dan juga mewujudkan impian orang tua saya.
Kepada adik-adik yang masih belajar di bangku SMP 4 Pakenjeng, semangat terus belajar dengan giat. Semoga SMP 4 Pakenjeng semakin jaya, semakin sukses, dan terus mencetak generasi-generasi yang berkualitas, yang berakhlakul karimah. Semoga sukses selalu. Salam opak ketan, SMP 4 Pakenjeng, kreatif dan cekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Eka Sidostari, alumni SMP 4 Pakenjeng, lulusan tahun 2014, angkatan 9. Saya mewakili teman-teman seperjuangan mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak guru tercinta yang telah senantiasa mendidik kami, membimbing kami, dan telah mengantarkan kami menuju kesuksesan. Semoga ibu dan bapak guru selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Tak lupa juga kepada adik-adik, kami berpesan untuk terus belajar dengan semangat, untuk selalu berjuang menggapai cita-citanya, dan tak lupa juga harus selalu menghormati dan harus selalu menghargai ibu bapak guru tercinta, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk kita semua. Karena mereka kita bisa menjadi orang hebat, karena mereka kita menjadi orang yang sukses. Terima kasih, semoga SMPN 4 Pakenjeng semakin maju, semakin berjaya, semakin banyak prestasi dan karya-karyanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Besti. Kumaha kabarna sadayana, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ya, perkenalkan simkuring Penda Sentosa, alamat di Kampung Neglasari, Sindang Rawa. Itu kan SIM kuring alumni SMP 4 Pakenjeng angkatan ke-6. Anu utami hatur nuhun kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan ilmu pelajaran selama saya menjadi siswa SMP 4 Pakenjeng. Terutama kepada Ibu Dadai tah, guru seni saya gitu kan. Terus Pak Aju tah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa mengembangkan kreativitas saya. Kebetulan saya sekarang lagi merantau di daerah Palembang. Alhamdulillah kesibukan saya saat ini, saya menjadi konsultan interior gitu kan. Boleh dicek Instagram saya, Junot Waldesen. Gaskeun Besti, itulah kata-kata yang selalu saya ucapkan di saat lagi promosi hasil karya saya gitu kan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sedikitnya saya mampu membuka lapangan pekerjaan gitu kan untuk teman-teman dari Pilemburan, bahkan ada yang dari lokal juga, orang sini asli gitu kan, orang Palembang yang ikut menjadi tim saya, bukan anak buah lah, tim gitu ya. Intinya untuk yang masih belajar gitu kan, terutama saya juga masih belajar gitu kan, temukan 7 orang yang benar-benar sudah sukses. Mintalah resepnya kepada beliau agar kita bisa sukses juga. Tetapi harus dilakukan dengan tindakan action tanpa tapi. Tong loba alasan nepuguh nama etanya. Hapunten ya. Teh Fitri Mandela tah, keren tah. Apalagi yang si kakak-kakak ya yang udah jadi polisi, tentara, itu hebat banget lah, motivasi, motivator banget nih untuk anak-anak yang akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Hatur nuhun pokona mah kasadayana ya, SMP 4 Pakenjeng, mantap. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Turhanipah. Saya dari angkatan 5 tahun 2010. Guru adalah lentera dalam hidup, pahlawan tanpa tanda jasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajar dengan ikhlas, mendidik, memberikan banyak pengalaman, sehingga saya bisa menemukan jati diri saya. Berkat jasa Bapak dan Ibu, saya bisa menatap dunia dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. SMP 4 semakin jaya dan semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada ketua angkatan, juga rekan-rekan seperjuangan SMP 4 Pakenjeng angkatan 7, khususnya juga alumni semuanya. Bagi saya
SMP 4 Pakenjeng ini adalah tempat di mana saya menemukan jati diri. Saya menemukan pendidikan yang sangat luar biasa dari para guru yang sangat ikhlas dalam melaksanakan amanahnya. Saya aturkan banyak terima kasih, karena tidak ada kata yang spesial, tidak ada kata yang luar biasa mungkin ya, kecuali untuk para guru yang sudah mendidik, membimbing, mengarahkan semuanya. Mungkin tidak akan ada alumni yang hebat kalau tidak ada sosok guru yang hebat gitu ya. Semoga SMP 4 Pakenjeng ini tetap menjadi sekolah nomor satu di Garut. Terus maju, tetap semangat dalam berkarya, tetap optimis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Salha, alumni SMP 4 Pakenjeng, angkatan 2011. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan ilmu kepada saya, juga kepada adik-adik yang masih sekolah di SMP 4 Pakenjeng. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Mariati dari angkatan 2 SMP 4 Pakenjeng. Kegiatan saya sekarang adalah ibu rumah tangga. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Yang sukses terus punya gelar tinggi atau pekerjaan yang layak. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya alumni pertama yang menyekolahkan anak di SMP 4 Pakenjeng. Rasanya itu wow banget ya. Serasa saya baru saja saya diasuh di SMP 4 Pakenjeng, tapi saat ini saya sudah menyekolahkan anak di SMP 4 Pakenjeng di tempat saya dulu sekolah. Buat ibu bapak semuanya, saya nitip anak saya yang bernama Jerry Setia. Dia anak luar biasa kami. Kami menaruh harapan besar terhadap anak saya agar dia bisa sukses, terus pintar seperti teman-teman yang lainnya di SMP 4 Pakenjeng. Mungkin segitu saja video dari saya. Sukses buat SMP 4 Pakenjeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Burhanuddin, lulusan SMP 4 Pakenjeng tahun 2007 atau angkatan kedua. Bagi saya, SMP 4 Pakenjeng sudah mampu melahirkan, mencetak generasi-generasi atau alumni-alumni yang luar biasa, yang hebat, yang tangguh, dan mampu bersaing dengan dunia luar. Kesibukan saya hari ini itu ngedosenan, dosen di salah satu sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Garut. Yang kedua, kesibukan hari ini itu adalah menjadi konsultan. Ya, buat adik-adik dan juga para guru, salam hormat dari saya secara pribadi, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rofi, alumni SMPN 4 Pakenjeng tahun 2012, angkatan ke-7. Kesan-kesan bersekolah di SMP 4 sangat berkesan sekali, sangat indah sekali bila dikenang.
karena waktu itu saya banyak dikenal oleh banyak siswa, terutama dikenal oleh banyak guru di sekolah, karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Ibu Guru SMP 4. Mudah-mudahan salam ta'lim, salam hormat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan diberkahkan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Motivasi saya untuk adik-adik sekalian yang masih bersekolah, terutama di SMPN 4 Pakenjing, sukses itu milik orang yang tekun, yang ulet, dan yang gigih. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dan orang yang hebat, maka terapkanlah hal itu. Kegigihan dan keuletan itu menjadi awal pertama suatu kesuksesan muncul. Dan kesibukan hari ini saya pribadi yaitu di mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Irfan Herawansyah. Saya diangkat sebagai ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Saya bertugas di SMA Negeri 11 Garut sebagai guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Latar belakang pendidikan saya lulusan S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016, jurusan Pendidikan Ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.